Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan yang sudah terlewat tentang kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk salat. Kenapa kita dianjurkan Rasulullah untuk menunaikan ibadah salat? Memang terkadang kita malas untuk melaksanakan sholat karena tidak tahu apa manfaatnya sholat. Kenapa sih kita diperintahkan untuk sholat? Lagian juga orang yang sholat sama yang tidak sholat sama saja dikasih rizki sama Allah. Maka alasan-alasan yang nanti kita bahas bersama dari kelanjutan yang kemarin sudah sepatutnya menjadi renungan kita. Sudah sepatutnya menjadi pemahaman kita tentang esensi kenapa kita sholat. Sahabat Mutiara Hikmah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengerti bahwa as-shalah merupakan perintah Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Sudah sepatutnya kita memperhatikan betul bahwasanya sholat itu adalah untuk mengingat Allah, untuk mengingat Dat yang telah memberi rizki kita, untuk mengingat Dat yang telah memberi kesehatan kita, untuk mengingat Dat yang telah memberikan kepada kita anak-anak yang baik, istri yang baik, suami yang baik, lingkungan yang baik, dan semuanya berjalan dengan keinginan kita semuanya. Sahabat Mutiara Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa sih kita salat? Alasan berikutnya adalah as-shalah al-wasiyatul akhirah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat merupakan wasiat terakhir Rasulullah ketika beliau menjelang wafat. Saat itu ada satu kisah yang menarik yang dikisahkan oleh sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, "Kana akhiru kalamin Nabi as-shalah. As-shalah. Ittaqullah fima malakat aymanukum." Coba kita bayangkan wahai sahabatku semuanya. Salat merupakan rukun Islam kedua, diletakkan setelah syahadat. Salat merupakan wasiat Rasulullah kepada umatnya. Kalau kita tengok ini, begitu pentingnya sholat bagi diri kita. Begitu sholat itu menjadi hal yang seharusnya diperhatikan oleh kita sebagai umat Islam. Kalau kita tengok ini, ada satu ungkapan yang menarik. As-sholat mir'atu amalil muslim. Salat itu merupakan cerminan aktivitas seorang muslim. Salat itu merupakan cerminan amal ibadah seorang muslim. Apa sih maksudnya? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab dari seorang hamba ketika hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluhalahu sa'iru amali. Ketika salatnya baik, maka amal yang lain pun juga dihitung baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Ketika salatnya dianggap rusak, maka amal yang lain pun dianggap rusak. Begitu luar biasa efek dari salat. Karena dari salat kita bisa menengok orang yang beraktivitas sehari-hari bersosial kemasyarakatan, dia masih nakal, dia masih kalau dalam bekerja masih curang, masih korupsi, masih lain-lain. Maka perlu kita pertanyakan sholatnya. Karena kalau orang sudah sholatnya sudah benar, maka pasti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat mampu menjadikan seseorang tidak melakukan hal yang keji. Sholat mampu menjadikan seseorang untuk tidak berbuat mungkar. Maka sholat merupakan
cermin dari apa yang kita lakukan. Insya Allah kalau sholat kita baik, insya Allah sehari-hari kita pun akan menjadi baik. Begitu juga ketika kita meremehkan sholat, ketika sudah tiba adzan, ketika sudah tiba waktunya, kita masih menunda, entar dulu, dan bahkan ada orang kita kadang masih melupakan sholat, kita meremehkan sholat, waktunya asar, tidak berhenti sholat, bahkan lanjut kerja lagi sampai maghrib, sampai isya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita melihat, kita memandang sholat itu tidak hanya sekedar kewajiban, tidak hanya itu sebagai untuk memenuhi perintah Allah, tapi kita harus menjadikan sholat itu sebuah kebutuhan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Sholat tidak bermanfaat untuk Allah, tapi kembali kepada diri kita. Sholat tidak hanya sekedar kewajiban, tapi juga kebutuhan bagi diri kita. Sebagaimana kita butuh makan, kita butuh minum, begitu juga kita hidup, kita butuh sholat. Sholat bukan hanya sebuah kewajiban, wahai sahabatku semuanya. Semoga kita semuanya menjadi manusia yang selalu istiqomah menjalankan sholat, terutama sholat lima waktu, dan tentunya bisa menambah sholat-sholat sunnah yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.